kita makan dulu ya guys. Ini aku beli Indian kebab. Aku nginep di daerah King Cross. Kira gini loh kebabnya loh. Oh pakai nan ya, aku lebih suka pakai nan. Jadi ini kebabnya pakai nan gitu, ada butter chicken. I think I like this one better. Aku lebih suka Indian daripada Turkish gitu tuh. Mereka berani bumbu. Enak. Indian kebab enak dan murah, cuman 10 Australia. Ada kentangnya, ada ayamnya, ada karinya. Enak. Senin aku pagi, sayang. Aku Senin itu terbang jam 5.30 actually. Jam 5.30 nyampe di Bali jam 9. Main ke sauna. Tadinya aku udah di sauna. Tapi jelong-jelong ah. Lakinya nggak ada bar yang satu pun yang buka. Hotelnya budget kah? Roomnya kecil, emang kecil. Di Bali di mana? Kayaknya di Kuta. Kak, ke rumahnya Kak Ayu Holics dong. Gak kenal. Aku di King Cross, emang di King Cross ada apa sih? Aku besok mau ke Bondi Beach pagi-pagi. Walaupun kecil guys, ini seharinya 1,5 juta. Bondi Beach terus naik ferry ke Darling Harbour kayaknya, mau cucu ya. Ini aku nanti di Bali ketemu sama Monique sama Hana. Agar kamu cocok ini ya, berarti aku udah tahu. Sebutnya Bondi aja, bukan Bondi, Bondi Beach. Tadi aku dengar-dengarnya yang setukang bus Bondi kok. Betul ke Harbour, oh yaudah. Dari Circular Quay naik ferry ke Manly Beach. Is it Bondi Beach? Bondi. Aku juga bilang dulu Bondi, terus ketawain orang sana katanya Bondi. Bondi. Bondi Beach. Gak meet up sama Melly. Melly lagi pacaran sama pacar yang lagi di Queensland. Kota daerah Nusa Dua bagus. Jauh. Daerah jauh-jauh aku gak mau. Gak mau di Nusa Dua, aku mau di Kuta. Aku paling ke apa Seminyak gitu kan. Gak mau yang jauh-jauh. Sydney udah berapa tembong, baru juga bangun.
enakan mana sama US? Baru baru juga keluar sehari. Miami. Kota udah sepi, mending seminyak, ada seminyaknya. Semua pakai visa kalau ke US, ke Australia. Ini ada Lekong katanya mau datang, katanya ya, kurang katanya mau datang. Mayan buat jajan di sini, em. Untung udah make up. Oke, aku belum nuker duit sama sekali. Oke, aku nggak punya cash. Cucu dapet temong, ini ya, kak, konon katanya ya. Di ya di sini banyak banyak lekong Asia lucu-lucu benar. That's right. Gak pakai cash, tap aja. Oh iya sih. Makan cata ya besok enak. Masa di boleh juga sih. Nge-transfer dulu atau cash baru kerja M. Sebenarnya pengen banget ketemu Kayoke, tapi gimana saya dua Arco kak di Jakarta. Next time ya. Ketawa aja lucu kalau ngakak. Kalau aku ketawa sekarang kayak orang gila, nggak ada bahan yang diketawain. Aku nggak pakai mic ya. Cek kalau makanan Indo makan di Shalom. Ngapain kan gue mau ke Indonesia? Kan hari Senin gue mau ke Indonesia, mau ke Bali. Ngapain makan Indonesia di sini? Mas sama Cantum gak kenal. Aku tahu siapa Cantum tapi aku gak kenal. Main-main ke Constance, Germany. Aku gak suka Eropa. Di Seminyak aku pernah nginep di Grand Daha Luxy Frisa, itu kena rate 1,7 kemahalan. Di Bali mah 300.000, 500.000 juga udah banyak. Main-main kena rada. Di Bali Spasio 250.000 udah bagus, banyak cowok-cowok di Dewi Street tuh. Dikasih tahu Bali apa hotelnya. Namanya kemarin dibayarin. Di Seminyak macet kak. Emang aku mau ngapain di Seminyak? Sydney lagi dingin enggak kok, tadi aku duluan kayak gini. Harvest Moist gedong gak cek, itu bercanda doang, aku gak pernah sama dia.
makanan dekat kemana-mana, pengen ke Gojek. Hari ini kok sepi ya guys, di apa, di Sydney klub pada tutup loh. Padahal pasti why? Public holiday kah? Public holiday malah biasanya pada party. Canggu-canggu, gak tahu deh. Ketemu public holiday 3 hari, oh. Ya pasca sih pasca, tapi kok tutup gitu, benar-benar tutup. Lebaran aja klub, lebaran, puasa aja di Indonesia klub masih buka karena Good Friday makanya tutup. Oh, besok ada buka. Besok pada buka nggak? Besok atau Minggu pada buka nggak? Sepi sampai Minggu sih. Anemo. Salah tanggal ya. Kalau PH bayar karyawan 2 kali lipat makanya tutup. Oh. Kalau libur di situ emang sepi, jatuh semua pada rumah sakit. Oh. Ya, salah tanggal dong kesini. Harem. Iya. Long weekend, ya wes lah, dinikmatin aja ya. Gak pas banget sih ke Sydney-nya, iya gak pas banget. Dari makanan, harga-harga mahalan Sydney atau US hampir sama lah, gak terlalu jauh beda juga. Lagi di Aussie, yes. I'm in Australia. Udah paling benar besok ke Bondi, banyak di sana. Bondi banyak di sana, pasti dapat. Dapat apa? Emang bertemu gimana? Foto di opera ya, nanti aku mau foto di opera. Terus gimana? Ih, yang mau pakai lanjutan narkoba, aku gak mau. Live bareng sama Mama Vera kemarin ada di YouTube gak sih? Kayak gak tau. Auto hits di opera nanti ya, kita kungfu-kungfuan di sana ya. Jangan-jangan di King Cross atau Oxford nanti bawa, yang bawa mobil samperin. Tadi sih ada sih, aku jalan di di Oxford. Ada yang nyamperin, ayo escort katanya. Iya. Emang iya sih. Cuma kan tekotek. Kecoa keserbihan kasih. Biar gak gabung, ayo review Ci, apa yang mau di review, orang gak ada lekong. Kayaknya aku cobain tidur deh, jadi apa, besok ke Bondi Beach gampang. Pernah sayang. Harvest tipe Cici gak? Tipe banget. Kalau disuruh, kalau dia korupsi juga aku nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti udah Dewi udah nggak mau lagi sama Harvey, aku mau kok. Aku mau kok sama Mas Harvey, ya kan? Mau kok Mas. Aku Rapopo bekasnya Dewi Sandra ya. Sandra Dewi, Tarsa. Deket dari King Cross cuma 5 menit ya. Tapi apa? Kereta-keretanya pada itu juga. Kayaknya aku gak boleh terlalu ribut juga guys di sini deh.
karena udah jam 2 pagi. Oke, aku udah dulu, besok kita ke pantai ya. Bye bye. Besok pada besok juga bisa ke semuanya, Opera, Bondi, Manly, Manly, oke. Boy William tipe ya bolehlah, oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi besok lah ya, udah jam 2 pagi di sini enggak enak sama kamar-kamar sebelah ya.